Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana sore ini kita bisa berkumpul di studio ini untuk kita lanjutkan membawa kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat mungkin bagaimana kisah Nabi Nuh ini? Ada yang tahu sampai di mana? Fauzan? Ya. Baik adik-adik di rumah, sahabat Polda PTP dimanapun antum berada, sore ini masih kita akan membawakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada perjalanan dakwah Nabi Nuh yang penuh rintangan, halangan dan cemoohan dari kaumnya. Sampai-sampai ada seorang anak kecil yang masih digendong, saking bencinya kepada Nabi Nuh, turun dari gendongan kemudian mengambil tongkat kakeknya lalu memukul Nabi Nuh dengan tongkat tersebut. Dengan hinaan, cacian dan beban hidup yang sangat berat, inilah yang membuat istri Nabi Nuh tidak kuat hidup bersama Nabi Nuh. Sampai istri Nabi Nuh ini mengatakan, "Wahai Nuh, tidakkah engkau puas menjalani hidup yang panjang dan melelahkan ini?" Namun tidak ada jalan lain bagi Nabi Nuh alaihi salam kecuali harus mengetuk pintu langit dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, "Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku ya Allah." Bumi seolah-olah menyempit, ya. Dimanapun Nabi Nuh alaihi salam berada, orang-orang selalu menyakitinya. Orang-orang selalu menyakitinya. Di jalan-jalan kaumnya selalu menyakitinya. Dan di rumah pun istrinya ikut menyakitinya. Sehingga tidak ada jalan lain baginya kecuali harus mengetuk pintu langit dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ketertindasannya itu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kaummu yang beriman kepadamu kecuali orang-orang yang telah beriman kepada kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu bersedih dan berputus asa atas apa yang mereka perbuat." Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan bumi ini menjadi tempat bermukimnya orang-orang kafir. Karena sesungguhnya apabila engkau membiarkan mereka bersemayam di muka bumi ini,
maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang berbuat zalim dan kufur. Kenyataan ini telah terbukti dengan apa yang dilakukan seorang anak kecil. Seorang anak kecil ketika apa? Ya, dari di rumah ketika memukul Nabi Nuh alaihi salam dengan tongkat milik ayahnya, ya, bukan kakaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam dan memerintahkannya untuk membuat kapal. Untuk membuat apa? Kapal. Untuk membuat kapal. Kapal apa? Kapal laut. Ya, perahu. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana bencinya kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Sampai anak kecil saja berani memukul Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Maksudnya membuat kapal atas perintah dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, kapal laut. Sehingga kapal tersebut dibuat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Nuh alaihi salam sendiri sebenarnya tidak tahu, tidak memahami bagaimana cara membuat kapal, karena Nabi Nuh tidak pernah membuat kapal. Kemudian di perintah oleh Allah untuk membuat kapal. Ini bagaimana cara? Tapi Allah akan bantu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya dengan mengatakan, "Buatlah kapal tersebut seperti dada burung." Ya. Buatlah kapal tersebut seperti dada burung. Untuk membuat kapal itu pun Nabi Nuh alaihi salam tidak dapat langsung membuat begitu saja. Ia harus menanam pepohonan terlebih dahulu. Coba lihat, coba perhatikan. Jadi ketika Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, belum ada peralatan yang tersedia untuk membuat kapal tersebut. Nabi Nuh harus menanam pepohonan terlebih dahulu dan harus menunggu hingga pohon-pohon tersebut membesar sehingga kayunya dapat dipergunakan untuk membuat kapal. Selanjutnya ia mulai memotong-motong kayu tersebut. Sudah menunggu lama, ya. Dan pohon kayu tadi telah tumbuh besar, kemudian baru ditebang, lalu dipotong-potonglah kayu tersebut dan mulai membuat kapal tersebut di tengah-tengah gurun pasir yang tandus. Jadi membuat kapal di mana? Di gurun pasir yang tandus, yang kering. Sehingga kaum dan beberapa anaknya pun mengolok-ngoloknya. Mereka mengatakan, "Apakah engkau sudah gila membuat kapal di tengah-tengah gurun pasir yang tidak ada airnya?" Nabi Nuh alaihi salam menjawab olok-olokan mereka dengan mengatakan, "Apabila kalian mengolok-ngolok kami seperti ini, maka kami akan mengolok-ngolok dan mempermalukan kalian ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya." Diolok-olok Nabi Nuh karena membuat kapal di gurun pasir. Setelah itu sempurnalah pembuatan kapal yang besar dan kuat tersebut. Dan inilah kapal
pertama yang ada di muka bumi. Nabi Nuh alaihi salam melapisi kapal tersebut dengan aspal di bagian luar dan dalamnya. Si kayu tadi dilapisi, perahu yang terbuat dari kayu, luar dalamnya dilapisi dengan aspal. Dan membuatnya 3 tingkat. 1, 2, 3. Kapalnya 3 tingkat. Di tengahnya untuk binatang-binatang jinak dan jenis unggas atau burung. Sedangkan bagian paling atas, tadi di tingkat bawah dulu, di tingkat paling bawah untuk binatang-binatang buas. Jadi di tingkat bawah, di deck, itu untuk binatang-binatang buas seperti harimau, singa. Nah, untuk binatang-binatang jinak dan jenis unggas atau burung tadi berada di tingkat tengah atau tingkat 2. Sedangkan bagian paling atas tingkat 3 ditempati Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang mau beriman kepadanya. Dalam jangka 40 tahun kapal tersebut masih saja tergeletak di atas panasnya gurun pasir. Jadi selama 40 tahun selesai dibuat, kapal itu masih aja tergeletak di atas gurun pasir. Hingga orang-orang kafir mempergunakannya untuk apa? Mempergunakannya sebagai tempat buang air dan buang hajat. Jadi dijadikan toilet. Orang-orang kafir menjadikan kapal Nabi Nuh tersebut untuk buang air dan buang hajat, buang air kecil dan buang air besar di situ. Ketika kapal tersebut telah mendekati masanya untuk berlayar, Allah Subhanahu wa taala mengirim penyakit kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Apa penyakitnya? Yaitu penyakit kudis. Sampai-sampai masing-masing dari mereka ingin merobek-robek kulitnya sendiri dengan menggaruk-garuknya terus-menerus sehingga mengakibatkan pendarahan pada kulit mereka karena gatal. Namun mereka tetap saja menggaruk-garuk kulitnya karena tak kuasa menahan rasa gatal yang sangat. Tanpa ada yang dapat memberikan obat dan kesembuhan. Perhatikan, adab Allah mulai turun kepada mereka. Suatu saat ketika salah seorang di antara kaum tersebut buang hajat di kapal itu seperti biasanya, tanpa sengaja tangannya menyentuh kotoran yang telah kering yang seiring dengan berjalannya waktu telah mengandung belerang. Dengan tangan yang baru saja menyentuh kotoran tersebut, ia lalu menggaruk-garuk kulitnya. Dan seketika itu juga, penyakit kulitnya sembuh. Dia memegang kotoran yang sudah begitu lama, yang sudah menjadi belerang, kemudian dia menyentuh kulitnya dan menggaruk-garuknya, maka seketika itu juga penyakit kulitnya sembuh. Akhirnya masyarakat kaum Nabi Nuh alaihi salam itu pun gempar dengan penemuan obat penyembuh penyakit kudis yang mereka derita selama ini. Mereka pun segera berhamburan pergi ke kapal tersebut. Untuk apa? Untuk membasuh dan membersihkan kapal tersebut dengan air. Yang kemudian dengan air tersebut mereka mempergunakannya untuk mandi. Sehingga mereka beramai-ramai membersihkan tempat yang dulunya mereka kotori itu. Dulunya kapal tersebut dijadikan toilet, jadikan tempat buang air kecil dan buang air hajat. Sekarang mereka bersihkan kembali kapal tersebut. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihi salam
bahwa tanda-tanda akan diturunkannya siksa Allah Subhanahu wa taala adalah keluarnya air dari tungku api. Ketika istri Nabi Nuh alaihi salam yang durhaka tersebut berada di depan tungku tanur, tiba-tiba keluar air deras yang memancar dari tungku api tersebut dan tepat mengenai dadanya. Bumi pun memancarkan air sehingga muncullah beberapa mata air, dan langit pun membuka pintu-pintu airnya sehingga bertemulah air yang keluar dari bumi dan yang turun dari langit. Setelah siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tandanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa serta bersamanya segala jenis binatang, kuda, burung-burung, binatang-binatang buas dengan sepasang-sepasang dan beberapa jenis-jenis pijian. Maksudnya dari jenis jantan dan betina dari setiap jenis hewan tersebut. Dan tidak lupa pula mengajak orang-orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam pun mulai mengumpulkan berbagai jenis binatang dengan sepasang-sepasang dan memasukkan binatang-binatang tersebut ke dalam kapalnya. Orang-orang yang beriman pun ikut serta dalam rombongan kapal tersebut, kecuali istri Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Kenapa? Yang telah kafir setelah sebelumnya beriman kepadanya. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam menutup pintu kapalnya. Sementara iblis sempat menyelinap dan berlindung pada ekor keledai dan ikut masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam kapal tersebut semua penumpangnya hidup dalam kasih sayang dan saling mengasihi. Tidak satu pun dari mereka yang menyakiti yang lain. Kucing yang biasanya selalu bermusuhan dengan tikus kini hidup berdampingan dengan damainya. Begitu juga serigala dengan kambing. Selama beberapa lama hujan turun dengan lebatnya dan bumi pun selalu memancarkan seluruh mata air yang dimilikinya. Pada saat itu terjadilah luapan air yang amat dahsyat. Sedang Nabi Nuh alaihissalam masih sempat mengajak putranya bernama Kan'an. Untuk apa? Untuk ikut serta naik kapal. Jadi Nabi Nuh mengajak putranya Kan'an untuk ikut naik kapal. Akan tetapi karena kekafirannya, Kan'an tetap menolak dan lebih senang mengikuti jejak ibunya yang kafir. Walaupun banjir telah menenggelamkannya dan orang-orang yang bersamanya, Kan'an lebih senang pada kekupuran daripada harus beriman kepada dakwah yang disampaikan oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Namun sebagai ayah, Nabi Nuh alaihi salam tetap menaruh belas kasihan kepada putranya tersebut, sehingga ia selalu memanggilnya, wahai putraku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh terus mengajak anaknya Kan'an agar mau naik ke kapal. Panggilan ini diucapkannya berulang-ulang, tetapi sang anak tetap tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ia terus saja mengikuti jalan kekufuran, dan dengan yakin Kan'an menjawab, aku akan naik ke atas bukit yang tinggi yang dapat melindungi dan menyelamatkanku dari besarnya banjir dan ganasnya badai topan.
Kata dia, aku akan naik gunung. Aku akan naik ke atas bukit yang tinggi. Nabi Nuh alaihi salam berkata lebih lanjut, tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari kutukan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Akhirnya sang anak tetap bersikeras mendaki bukit. Akan tetapi banjir dan angin topan yang menyertainya lebih tinggi dan lebih dahsyat daripada bukit-bukit dan gunung-gunung yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung. Dan dapat dipastikan bahwa dahsyatnya topan dan besarnya banjir menelan anak tersebut dan menenggelamkan seluruh permukaan bumi bersamaan dengan bukit-bukit dan pegunungannya. Bukit-bukit gunung tenggelam saking dahsyatnya, saking besarnya air bah pada saat itu. Sementara itu kapal Nabi Nuh alaihi salam terus berjalan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala di waktu berlayar dan berlabuhnya. Berjalan di antara gelombang yang amat dahsyat, bagaikan gunung yang menggulung. Bumi pun telah tenggelam dalam air bah dan menenggelamkan orang-orang kafir, termasuk anaknya yaitu Kanan dan istrinya Nabi Nuh, kecuali beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihis salam. Ketika kapal tersebut dalam perjalanannya, Nabi Nuh alaihis salam masih saja teringat putranya Kanan. Bagaimanapun Kanan adalah tetap putranya. Makanya beliau Nabi Nuh masih ingat. Tetap mengingatnya. Nabi Nuh alaihi salam berseru kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya putraku adalah keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Mendengar aduan Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah keluargamu. Karena ia tidak mau melakukan perbuatan baik dan beramal saleh. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam pun meminta ampunan kepada Tuhannya dan meminta maaf karena kecerobohannya. Setelah dakwah Nabi Nuh alaihi salam berjalan selama kurang lebih 950 tahun. Berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Namun semua orang kafir musnah dan binasa. Jadi setelah berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, semua orang-orang kafir musnah dan binasa. Dan yang tersisa hanya orang-orang yang beriman dan yang selamat dari murka Allah tersebut. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada bumi agar menyerap seluruh air yang ada di permukaannya dan menyuruh langit untuk menghentikan hujannya. Setelah 40 hari berada di atas gelombang dan air bah, Nabi Nuh alaihi salam membuka kapalnya yang terdampar di atas sebuah gunung bernama Al-Judi. Kemudian ia menerbangkan merpati. Merpati itu pun terbang dan akhirnya kembali dengan membawa ranting pohon pada paruhnya dan membawa segenggam tanah pada kedua kakinya. Sehingga ia mengetahui bahwa bumi telah menyerap air bah yang ada.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Turunlah dengan keselamatan dari kami dan semoga keberkahan menyertaimu dan umat yang masih setia bersamamu." Tidak berapa lama kemudian binatang-binatang yang ada, baik yang buas maupun yang jinak, burung-burung, pemangsa dan burung-burung yang jinak keluar dari kapal. Mereka semua keluar dari kapal dan turun ke bumi agar bumi tersebut menjadi mukmin, aman dari kemusyrikan dan kemungkaran lagi, serta kehidupan dapat berjalan kembali seperti semula. Mereka pun membangun perkampungan dan berbagai peradaban, membajak dan mengolah tanah, dan tidak lupa untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam meninggal dunia setelah memasuki usia yang ke-950 tahun. Dengan penuh kesabaran dalam perjuangan yang panjang dan sangat melelahkan. Akan tetapi, apakah iblis akan berdiam diri? Berdiam diri melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah? Tunggu saja apa yang ia akan lakukan. Alhamdulillah, kisah Nabi Nuh sudah selesai kita bawakan. Dan adik-adik yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah, ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Nuh ini. Yang pertama, hendaklah kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa. Apa pelajaran yang pertama? Hendaklah kita sebagai orang yang beriman selalu menyembah Allah, Zat yang Maha Esa. Karena tidak ada Tuhan yang bisa disembah kecuali Allah. Bagaimana akhirnya dari kisah kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah? Allah berikan azab. Tapi orang yang beriman kepada Nabi Nuh, Allah selamatkan. Dua, kedurhakaan setan adalah musuh pertama anak cucu Adam. Kedurhakaan setan adalah musuh pertama anak cucu Adam. Setan adalah orang yang pertama yang makhluk pertama yang durhaka dan menjadi musuh utama bagi manusia. Jadi kalau kita harus ingat bahwa setan adalah musuh nyata dan musuh utama bagi kita semua. Yang ketiga, hendaknya kita selalu bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya walaupun harus menempuh waktu yang sangat lama. Kita harus sabar menjalankan perintah Allah. Seperti hari ini kita sedang melaksanakan saum, ya. Adik-adik di rumah sedang melaksanakan saum. Kita semua sedang melaksanakan saum. Kita harus bersabar. Ini perintah Allah. Kita bersabar menahan diri kita. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan saum dari subuh sampai maghrib. Kita bersabar. Karena ini adalah perintah Allah. Dan kita bersabar juga menjauhi larangan-larangannya, ya. Walaupun harus menempuh waktu yang sangat lama. Kita lihat Nabi Nuh 950 tahun berkhutbah, berdakwah kepada kaumnya. Jadi kalau kita ingin bersabar, lihatlah Nabi Nuh, ya. Empat, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong orang-orang yang beriman dan tidak akan menghinakan mereka. Ya. Lihat bagaimana Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh. Apakah Allah tolong atau tidak? Allah berikan pertolongan. Tapi kaumnya yang lain, yang banyak yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, Allah apakan? Apakah Allah berikan pertolongan? Tidak. Allah berikan azab.
Yang kelima, keimanan akan selalu menang. Perhatikan ada di rumah juga teman-teman yang di studio, bahwa keimanan akan selalu menang. Walaupun harus menunggu waktu yang cukup lama. Lihat Nabi Nuh, lama enggak berdakwah? Lama enggak mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah? Lama. Tapi Nabi Nuh yakin bahwa keimanan akan menang. Dan ternyata menang. Orang yang beriman, Allah selamatkan. Walaupun harus lama, tapi tetap kita harus yakin bahwa keimanan atau kita menjadi orang yang mukmin, Allah akan berikan kemenangan. Allah akan berikan kebahagiaan. Adapun orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan berikan kekalahan. Allah akan berikan kehinaan. Allah akan berikan azab di dunia ataupun di dunia dan di akhirat. 6. Kekufuran dan orang-orang kafir pasti kalah. Tadi, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, akan pasti kalah. Misalkan di dunia mereka menang, tetap pada hakikatnya mereka kalah. Karena di akhirat mereka akan Allah akan hinakan, Allah akan azab, Allah akan siksa. Jadi berbahagialah kita, ya, Allah takdirkan menjadi orang muslim, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kemenangan. Dan orang-orang kafir yang akan mendapatkan kekalahan. Jadi kita harus bangga, ya, teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun saja antum berada, kita harus bangga, ya. Kalian juga yang dari sini, kita harus bangga menjadi seorang muslim. Kita harus bangga menjadi seorang mukmin. Karena Allah akan menangkan. Kalau tidak sekarang, nanti. Ya tadi, ya. Walaupun waktunya lama, pasti Allah akan menangkan orang-orang yang beriman. Seperti Nabi Nuh dan kaumnya. Tidak sedikit lama, tidak pendek waktunya, lama, 950 tahun. Ya. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Tapi karena kesabarannya, ya, kegigihannya, ketabahannya, Allah berikan kemenangan kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Dan sekali lagi, bahwa kita harus bangga menjadi orang yang beriman. Karena Allah akan berikan kemenangan. Dan jangan sekali-kali kita bangga melihat orang kafir. Apalagi menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang kafir pasti kalah. Ya itulah teman-teman, sahabat Polda PTP dimanapun antum berada, kisah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan mudah-mudahan kita banyak mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita sore ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan kisah nabi yang lain, ya, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Jadi jangan lupa terus saksikan, terus simak kisah para nabi di Polda PTP setiap hari Ahad sore. Dan sebelumnya saya haturkan terima kasih jazakumullahu khairal jaza kepada antum semua yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah yang telah menyimak dan menyaksikan acara ini. Sampai di sini, sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.